nasi panas, telur ceplok sama kecap. Semua orang Indonesia, gak peduli suku, agama, dan golongannya, pasti makanan favoritnya ini. Di keadaan seperti ini, saya sendiri jadi sadar sebetulnya. Supaya gak mati, kita cuma perlu makan ini, bener gak sih? Makanya berhenti yuk belanja nyetok-nyetok berlebihan, atau istilah kerennya panic buying. Kenapa? Karena orang-orang yang beneran butuh buat keluarganya makan, buat persediaan mereka yang sakit, buat melindungi diri, kayak dokter-dokter dan perawat-perawat, jadi harus beli mahal karena harga naik. Atau yang paling parah itu, jadi gak kedapetan karena stok habis. Panic buying itu juga bikin suasana jadi mencekam. Barang itu banyak, cukup, asal gak dibeli barengan semua. Sama kayak video viral kemarin, kalau semua orang belanja gantian, kurvanya tuh landai, pasti lebih dari cukup. Kasih napas yuk buat truk-truk yang antar barang. Kondisi ini gak akan lama. Di negara-negara yang sekarang sudah mulai pulih pun, warganya tuh gak ada yang sampai jadi kayak mengais-ngais makanan dan sayur basi di lemari kayak di film-film perang. Yuk jaga situasi kondusif. Kasih waktu buat pemerintah pusat dan daerah. Banyak dari kita tuh bisa urus diri kita sendiri dulu, gak usah nungguin mereka. Oke lah kalau kamu sebel sama pemerintah, jaga situasi buat semua tenaga kesehatan yang lagi berjuang bertarung nyawa di garis depan. Tapi setiap kamu takut, ingat enaknya nasi panas sama telur ceplok saya barusan. Cukup kan? Enak lagi. Nih, tisu aja saya cuma butuh satu. Bahkan ya, kita yang punya kemewahan bisa panic buying, harusnya jadi orang yang bisa bantu sekeliling kita yang jauh lebih susah dari kita. Hari-hari ini perbesar empati. Bentuknya bisa macam-macam tergantung situasi dan kondisi setiap orang masing-masing. Tapi yang pasti, setiap orang bisa memberi kontribusi. Saya tutup dengan pepatah bagus favorit saya dari Michelle Obama. Kamu gak bisa bahagia kalau cuma kamu satu-satunya yang bahagia.